السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، يا سجنتي صاحب البيت صاحب المصيبة صاحب السايا إكام فوزي bersama keluarga. Kalau dalam kehidupan nyata beliau sahabat saya, di film musuh saya. Al-Mukarramun para alimin ulama yang saya muliakan, Masya Allah, Al-Alim Al-Alam Kiai Haji Buya Ar-Razi, juga tadi beliau saya kenal tapi saya lupa. Maksudnya tahu namanya, nggak pernah lihat, jarang lihat orangnya. Siapa? Dik doang, orang bukan. Masya Allah, saya cuma ingin menyampaikan beberapa firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Orang-orang yang bersabar dalam mencari ridho Allah, artinya orang-orang yang sabar di dalam beribadah kepada Allah, kemudian menegakkan sholat, kemudian menginfakkan hartanya sirran wa alaniyah, secara rahasia atau terang-terangan. Wa yadruuna bil hasanati sayyi'ah, dan dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka uqbad dar, yaitu tempat tinggal yang teramat sangat baik. Apa itu? Jannatul Adnin. Jannatul Adnin, syurga Adn. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Assalamu alaikum wa sabartum fa ni'ma 'uqba dar. Di syurga Adn itu orang yang tadi saya ucapkan akan masuk syurga Adn bersama-sama dengan ayah-ayahnya yang beriman, yang saleh. Bersama-sama dengan istri-istrinya yang saleha. Bersama-sama dengan anak cucunya yang saleh dan saleha. Kemudian malaikat menghampiri mereka dari segala pintu syurga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Fani'amat uqabadar, maka ni'matilah syurga jannatul adn ini. Jadi kami kan, ini perpisahan sesaat hari ya. Jangan sedih-sedih amat anak-anakku ya, nanti jumpa ibu lagi. Tadi sebagaimana janji Allah SWT. Dan nanti kita di sana, yang jelek-jelek ini jangan dicelati. Benar. Kenapa? Di syurganya Allah, di akhirat kita akan dirubah oleh Allah wajahnya, wajah kita. Allah berjanji, Allah dafa anfusahina wa tawalladhi astaghfirullahalazim. Huwallazi qallaqul matul astaghfirullahalazim. Jadi Allah mengatakan Allah lah yang menentukan kematian di antara kalian. Dan Allah akan merubah wajah kalian
dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau sekarang wajah kita ini made in Allah 100%. Gak bisa nawar kita. Saya gak bisa mancungin dong, ya Allah, hidung saya kayak ikan Fauzi, kayak bahasa. Gak bisa tuh. Jadi pesek-pesek aja begini. Di dunia ini wajah kita anugerah Allah total. Tapi nanti di akhirat kita dibangkitkan tergantung amal ibadah kita. Secantik tampan apapun manusia di dunia, tapi kalau tidak beribadah kepada Allah, maka akan dibangkitkan nanti jauh lebih jelek dari anjing kurap, jauh lebih jelek dari monyet. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, walaupun di dunia diciptakan pendek, pesek, jelek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibangkitkan di surganya Allah, jauh lebih tampan dari bintang-bintang Hollywood, Bollywood. Jauh lebih tampan daripada, jauh lebih cantik dari bintang-bintang Hollywood dan Bollywood. Apalagi Marsyal yang di dunia begitu cantiknya. Wow. Nanti di akhirat, apalagi yang namanya istri salehah. Kata Nabi SAW, istri salehah akan dibangkitkan nanti di surganya Allah 70 kali lebih cantik dari bidadari. Wow, dia gak pada kemana-mana ya. Ini ikan gak akan nengok-nengok bidadari. Bininya cakep banget, lebih dari bidadari. Apalagi amaliannya kita dengar tadi, Masya Allah, harunas anfa'ahum linnas. Beliau sangat bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sebagai akhir kalam, saya ingin membacakan syair untuk kita semua sebagai pengingat. Sebagaimana Nabi bersabda, kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian yang kita lihat, kematian yang kita dengar, nasihat buat kita. Karena satu saat hal ini akan kita alami. Satu saat tahlilan ini untuk kita. Satu saat kerumunan ta'ziah ini untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan syurganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berbagi dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian wal khazimina ghaiz, yang pandai menahan marah, tidak emosional, tidak temperamental, penyabar. Wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan suka berbuat baik kepada semua orang. Waladina idza fa'alu fa'isana wa lam yusamma dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim, dan bagi orang-orang yang ketika dia terlanjur berbuat salah, tergelincir dalam dosa, cepat-cepat ingat kepada Allah dan mohon ampunan Allah. Inilah ciri-ciri orang takwa yang akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin Allahumma. Lirik-nya begini. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, suami istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur
dalam berbunyi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan, badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.